Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayting Lesus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting yang membaca postingan terbarunya, di mana di sini Ayu Ting Ting sedang melukis pemandangan yang sangat indah. Selain sebagai seorang penyanyi, ternyata Ayu Ting Ting mempunyai bakat lain, yaitu sebagai seorang pelukis. Dan tak hanya Ayu Ting Ting nih, calon suami pun Ivan Gunawan juga mempunyai bakat dalam melukis karena seorang desainer ternama Indonesia. Unggahan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh Mom Ayu Ting, keren banget nak, keren banget Mbak Ayu Ting Ting. Kumpulin aja Bu Ayu, suatu saat pasti berguna, mana tahu dilelang di NTV. Yang nonton BTS kayaknya nih sampai gambar. Oh iya, yang lagi dikerjain pas PC tadi ya Ayu. Sumpah keren banget. Mau dilelang gak Ay? Dari story Ratu. Dan masih banyak lagi komentar berdatang dari sahabat yang lainnya. Informasi juga datang dari Mom Aiting, Bintara PTNI aku A41 Afro. Terima kasih sudah pilih dahulu KP dalam acara anniversary yang kelima. Terima kasih, sukses selalu TNI aku. Dan di sini juga ada informasi yang lainnya nih ya, yang dilansir langsung dari Instastory Shiva, di mana di sini banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Satunya di sini dari sahabat ada yang menanya, apakah Kak Igun pakai seragam barengan Ayu pas nikahan Shiva? Enggak, Mas Lukman. Bisa jadi katanya, warnanya bisa biru atau putih. Ada pertanyaan yang sangat menarik dari para sahabat. Di sini banyak yang nanya aku sakit apa. Intinya sakitku kali ini bukan grand lagi, tapi sudah arang usus, nyelekit-nyelekit terus sakit. Makanya di sini Shiva dirawat beberapa hari untuk memulihkan kesehatannya, karena sebentar lagi Shiva akan melangsungkan pernikahannya bersama Nanda. Selain itu di sini juga ada pertanyaan, setelah nikah langsung mau punya anak atau enggak dulu teh? Mau dong, insya Allah. Aku dikasih momongan cepat sama Allah karena aku sama Nanda suka anak kecil. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang diajukan oleh para sahabat. Dan sahabat semua, inilah gambar dari Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa keren. Dan pastikan sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari Mimin hanya untuk sahabat semua nih. Dan sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan ini bisa menghibur sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.